Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita, saya adalah Cikgu Firdaus daripada Pro Science Education Tuan Pro Admin Academy. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Okey, dengan limpah kurnanya memang yes, kami di Pro Admin Academy ada merancang satu program baharu, iaitu tentang Gear Up dan juga Mastery A Plus. Payah nak sebut. Okey, sebelum ni sebenarnya kita buat Gear Up ni adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang mana selalu gagal dalam MS untuk mereka dapat lulus dengan baik. Kita akan guide cara yang betul. Okey, sebelum ni kita buat dalam bentuk bengkel. Tapi alhamdulillah, hikmah daripada PKP, ramai yang telah belajar bagaimana untuk menyertai kelas secara online. Jadi kami mengambil kesempatan ini untuk buat secara online. Kerana apa? Kerana kita nak buka untuk seluruh Malaysia untuk tahu bagaimana sebenarnya cara untuk belajar cara yang betul untuk menguasai AdMath dengan baik dan berkesan dan efektif. Kan? Jadi saya pecahkan kepada dua program, iaitu saya ambil satu bulan untuk latih pelajar. Okey, selama satu bulan akan bersama-sama dengan saya. Saya akan guide, saya akan monitor latihan-latihan yang penting dalam AdMath untuk mereka kuasai AdMath tu dengan baik. Okey, maksudnya kita akan ada 4 siri, 4 sesi. Okey, setiap minggu saya akan update aktiviti terbaru mengikut minggu tu. Okey, contohnya minggu pertama kita akan ada perkara yang pelajar harus settle dalam minggu pertama. Kemudian minggu kedua saya akan cerita tips dan yang lain pula. Okey, dan seterusnya minggu ketiga dan seterusnya minggu keempat. Di mana di dalam sesi-sesi ini saya akan share 6 okey, 6 teknik jam formula untuk pro dalam AdMath. Okey, maksudnya formula ini adalah modul 1 di mana misi untuk bangkit daripada gagal. Itu dia untuk Gear Up. Okey, itu yang pertama. Jadi kita berharap bahawa di akhir program itu, okey, setelah minggu keempat, pelajar sudah dapat menguasai teknik dan cara yang betul untuk study AdMath dengan cara yang tepat. Itu matlamat kita. Okey, setelah pelajar itu tahu macam mana sebenarnya nak study AdMath dengan cara yang betul, sos yang betul, buku yang betul, barulah kita pergi ke peringkat yang kedua, iaitu modul 2. Modul 2 ni saya panggil sebagai Mastery A Plus. Mastery A Plus ni kita ambil lagi 1 bulan. Okey, saya plan adalah dalam kemudiannya sampai September. September 12 September something like that. Kita ambil 4 minggu juga. Okey, di mana dalam Mastery A Plus ini ada syarat dia. Syaratnya adalah pelajar-pelajar yang boleh sertai adalah pelajar-pelajar yang pernah lulus dah AdMath. Okey. Yang kedua, dia kalau dia tak pernah lulus pun, dia pernah sertai Gear Up. InsyaAllah kita akan bermula pada hari Sabtu ini. Hari Sabtu ni. Jadi, register ramai-ramai. Okey, untuk Mastery A Plus. Mastery A Plus ni kita adalah menjurus kepada modul 2. Okey, saya akan dedahkan 4 benda penting, iaitu kita lebih kepada fokus kepada peperiksaan. Macam mana nak... Satunya adalah macam mana kita nak belajar secara tepat dan betul untuk last minute punya study. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana teknik-teknik latihan pra-peperiksaan. Macam mana nak memilih soalan, soalan mana yang okey, soalan mana yang tak okey. Saya akan pandukan pelajar dalam ada minggu yang kedua, sebab saya akan sentuh benda tu. Yang ketiga adalah pelajar akan belajar bagaimana mengurus masa untuk kertas 1 dan kertas 2. Oh, saya lupa pula. Yang ini hanya terbuka kepada pelajar-pelajar Form 5 sahaja. KBSM. Okey, yang KSSSM belum lagi. Tahun depan baru kita buka untuk KSSM ya. Sabar ya. Okey, jadi apa yang kita nak buat adalah kita menjurus kepada peperiksaan kertas 1 dan kertas 2 bagi KBSM. Alright, KSSM tahun depan kita punya cerita. Faham eh? Okey, jadi
kita akan ajar pelajar macam mana nak urus masa. Sebab kebanyakan masalah pelajar yang utama adalah dia tak pandai nak urus masa. Menyebabkan dia jawab, dia tak tahu, kan? Dan tak sempat masa, nak habis, tak sempat habis, ha, kan? Itu yang kita akan tekankan. Okey, dan last kali, bonus, ini minggu keempat saya akan cover, iaitu bagaimana sebenarnya strategi untuk skor A plus dalam AdMaths. Yang ni memang satu rahsia yang memang saya tak akan dedahkan saja-saja je macam tu. Siapa yang menyertai sahaja akan dapat. Okay, the strategy, bagaimana sebenarnya dapat A plus, kan? Bagaimana sebenarnya markah tu boleh dapat, bagaimana sebenarnya bagaimana adalah tekniknya yang tertentu, insyaAllah saya akan kongsikan kepada semua. Okay, terbuka untuk semua, seluruh rakyat Malaysia daripada Sabah, Sarawak dan juga daripada Kelantan, Perlis sampailah ke Johor Bahru, semua boleh menyertai insyaAllah. Kita menggunakan aplikasi Zoom secara online. Kita akan jumpa setiap minggu, setiap hari Sabtu pukul 8.30 sampailah pukul 10, kan? Untuk gear up, untuk mastery kita akan ambil 2 jam. Alright, jadi daftar ramai-ramai, jangan lepaskan peluang ni. Bagi pelajar yang lemah untuk AdMaths, cikgu-cikgu pun yang mana baru lagi saya mengajar, boleh sertai program ini untuk belajar bagaimana mengajar pelajar-pelajar. Boleh, tak ada masalah. So, itu saja daripada saya. Jumpa nanti, insyaAllah. Program terdekat adalah Gear Up pada Sabtu ini akan bermula. Dan kena ingat, sesi pertama adalah percuma. Okay, tak ada bayaran untuk sesi pertama. Sesi yang seterusnya aje baru saya akan bagi tahu senang ada bayar. Oh, ada special prize. Special prize ini adalah untuk pelajar-pelajar yang dah sertai, okay, coaching class online. Tak kisah mana-mana grup. Sekarang kita ada 4 grup. Okay, sertai dalam grup WhatsApp tu dulu dan akan ada discount yang istimewa. Harga gila-gila punya kita bagi. Kan? Okay, saya minta maaf, memang kita tak boleh nak buat free untuk program ini sebab saya perlukan komitmen anda. Okay, jadi itu saja daripada saya. Jadi boleh contact saya dengan apa nombor yang saya berikan ataupun terus tekan link untuk masuk ke dalam grup. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.